Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Baru-baru ini menjadi hangat di pasaran, menjadi hangat di seluruh Malaysia apabila Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob, bekas Perdana Menteri, dengan amat beraninya dan dengan amat mengejutkannya, tiba-tiba dia buat satu pengumuman yang amat dahsyat berkenaan dengan, mungkin ini satu kiasan bagi kiasan bagi kerajaan perpaduan, mungkin satu kiasan. Dia kata kalau memang kawin paksa tu memang tak dapat bertahan lama, saya nak bangkang tentang perkara ini. Saya nak bantah tentang perkara ini. Kalau nak disebut tentang kawin paksa, itu ramai, banyak juga kawin paksa yang boleh bertahan lama tau. Boleh bertahan lama. Saya pikir saya tidak ada sampai sekarang ini kalau datuk dan nenek saya dulu tak kekal sampailah saya lahir. Dulu-dulu, zaman dulu, kawin paksa itu biasa. Iyalah, tradisi dulu-dulu, masih bawa umur dah sudah boleh dikawinkan. Cuma saja mungkin lamalah baru dapat anak. Tapi kawinnya, ya memang kawin itu memang ramai orang yang belum sanggup untuk mau kawin, tapi sudah dipaksa untuk kawin kerana supaya dapat meringankan beban keluarga. Tapi akhirnya semua pun dapat bertahan. Yang penting kedua-duanya dapat saling terima satu sama yang lain, toleransi, dapat terima kebaikan, dapat terima keburukan, dapat terima kelebihan dan kekurangan. Itu yang penting. Seperti juga satu artikel dari Pak Sabudin Hussein yang memang menarik. Dia kata tajuknya, banyak juga kawin paksa yang mampu bertahan lama. Saya pikir Ismail Sabri Yaakob, dia tak pernah nampak agaknya kes-kes di mana yang kawin paksa itu lebih lama bertahan daripada yang kawin kononnya cinta luar biasa, cinta dari surga, cinta macam-macam cinta lah, kawinnya gah macam kawin kerabat diraja, berjuta-juta ringgit lah habis untuk kawin, last-last berapa tahun sudah bercerai. Saya fikir lebih ramai yang dapat bertahan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini bukan tentang kawin paksa, tapi ini tentang bagaimana adanya rasa penerimaan, adanya rasa the sense of belonging, adanya rasa toleransi. Ini yang penting, bukan tentang kawin paksa. Saya fikir Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, sebelum dia cakap, dia tak fikir panjang. Tak fikir panjang, sampai sekarang boleh dijadikan bahan untuk troll. Bekas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob mengumpamakan hubungan UMNO dan DAP dalam kerajaan sekarang ini seperti kawin paksa. Katanya perkawinan secara paksa itu sukar untuk bertahan lama. Menurut beliau, keretakan dalam gabungan itu sudah boleh dilihat apabila sekurang-kurangnya dua pemimpin kanan UMNO Johor menegur beberapa pemimpin DAP dan PKR kerana melontar komen yang disifatkan sebagai menghina parti Melayu itu, yaitu UMNO. Kata Ismail Sabri Yaakob, setakat ini baru permulaan. Kita tengoklah. Saya tak mahu komen lebih. Tapi dah ada dah DAP komen tentang UMNO, UMNO tentang komen tentang DAP. Biasalah. Waktu berkahwin mula-mula memang begitulah.
Tapi menurut buku-buku yang saya baca, memang 3 tahun yang pertama perkawinan itu seperti baru mengenali budi sebenar seseorang itu. Waktu bercinta memang lebes, sudah kawin baru kenal. Tuan-tuan dan puan-puan, katanya itulah saya kata kawin paksa tak boleh, kawin mesti suka sama suka. Suka sama suka bukan setakat di peringkat kepimpinan, tetapi di akar umbi juga mesti menerima perkawinan itu, kata Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob pada kenyataan itu. Kalau menafikan kebenaran apa yang Ismail Sabri katakan berkenaan kawin paksa itu, tetapi jika kita perhatikan, lebih banyak masalah berlaku dalam perkawinan yang dibentuk berasaskan suka sama suka. Saya setuju yang ini. Saya setuju. Berapa ramai orang yang kawin suka sama suka tapi akhirnya bercerai. Dan saya nampak dulu-dulu bila kawin paksa tak jadi hal, akhirnya berkekalan sampai ada cicit. Sekarang saya dah ada anak. Anak saya sekarang dah besar, dewasa. Tak lama lagi dia akan kawin juga, dah jadi piut. Nah, jadi kekal tak kekal bukan pasal paksa atau tidak, tetapi tentang bagaimana penerimaan, bagaimana toleransi, bagaimana dapat menerima kelemahan, kekurangan, kelebihan, ya tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, malah kalah kalau mau dikira mereka yang bercerai dan bergaduh setelah berumah tangga juga lebih banyak berlaku dalam perkawinan suka sama suka. Nah, kamu setuju tak? Kalau kamu setuju, kamu boleh komen, saya setuju. Dalam perkawinan politik sehingga terbentuk dua kerajaan sebelum ini, misalnya pimpinan Mahyadin Mak Yasin dan Ismail Sabri Yaakob sendiri, kedua-duanya adalah ada atas dasar suka sama suka. Tapi nampaknya tetap bermasalah juga. Inilah contoh dia. Yang saya kata Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob mungkin lupa. Dulu waktu Kerajaan Perikatan Nasional, semuanya atas suka sama suka tau. PAS suka ikut, UMNO suka ikut. Las-las, siapa yang tarik diri? Siapa yang membuatkan kerajaan itu jatuh? Kalau bukan kerana ada pemimpin UMNO yang menarik sokongan daripada Mahyadin Mak Yasin. Kemudian setelah Mahyadin Mak Yasin tumbang, bangkit pula seorang Perdana Menteri lagi, yaitu yang kata sekarang ini kawin paksa, Ismail Sabri Yaakob. Waktu itu of course pun kawin suka sama suka. PAS tetap suka bersama dengan UMNO. Bersatu pun tetap suka bersama dengan UMNO. Akhirnya jadi apa? Pembalasan si Pitung. Pembalasan si Pitung sampai runtuh lagi kerajaan, dan akhirnya terpaksalah. Itu pun terpaksa juga. Terpaksalah dibuat PRU ke-15. Jadi itulah pandangan saya tentang kawin paksa. It's not about kawin paksa. Ini bukan tentang kawin paksa, tapi ini tentang kesetiaan dan penerimaan. Dan tadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.